panas, la ilaha illallah. Dari tempat tinggal saya hanya satu kali saja, satu kali turun. Dan enaknya di Moskow tuh enak sekali kalau kami pergi kemana-mana, kalau kami nggak bawa mobil, kami naik kereta api, tinggal jalan saja ke seberang itu sudah enak, tidak kena macet atau tidak apa. Maka itu keenakannya di situ itu. Ya, yuk ikutin aku kan, sebentar lagi saya akan kasih tunjuk itu di sana itu ada mall apa itu. Mall terbesar juga itu paling bagus. Berarti kami harus dua tangga guys. Kami tadi ada paling stasiun turunnya paling di bawah stasiun paling rendah paling bawah sendiri. Dan sekarang yang tingginya seperti itu. Dan ini yang kedua, tangga kedua karena kami mau keluar. Di depan saya tuh selalu kami bawa air dua, kalau tidak wah kami akan haus sekali. Ramai sekali dan indah. Ini sepi lah, biasanya ramai sekali lah. Lihatin biasanya nih penuh. Mobilnya tidak bawa musik bareng aku tegak. Dan ada hotel juga di sana guys deh, itu mall besar tuh. Sana Yurovsky Mall in Moscow. Itu mallnya besar kan. Sampai sana tuh dan itu kamu sekali, tapi saya tidak ke sana, kemungkinan nanti saya akan mampir ke situ guys. Kami tujuannya mau ke market dulu. Yuk kami jalan ke sana. Pak Bundo, ya Allah. Wah, so fast itu uang itu masalah tuh. Wah, benteng ya, kaget aku. Yura printing. Itu KFC. Di sana. Itu dulu siapa yang paling aku suka itu KFC. Di sini. Itu paling gue, selalu aku ketemu sama.
itu hotelnya. Terus untuk di situ lokasi sini. Oke, kami mau ke market. Tujuannya kami ke sana. Kalau kami pun mau naik sepeda juga bisa seperti orang delivery itu. Kami bayar. Bayarnya pakai di tas di HP. Ya, ini 1 jam berapa ya? Berapa dolar? $10. Iya, 1 jam $10 US. Kalau dikurskan ya seperti ini dolar 150 ya. 150 ribu uang Indonesia. Untuk 1 jam. Tapi kalau untuk saya lebih suka jalan kaki karena sambil exercise. Ya. Semua buat ini kenceng-kenceng banget. Sepi loh ya. Biasanya ramai. Sepi orang deh. Ini dibangun apa biar mas? Oh enggak, kereta mandek ya. Kereta dibangun berarti tadi itu stasiun kereta apinya tuh situ. Oh. Itu perkantoran. Gedung di sini tuh semuanya gedung bersejarah yang tua-tua sekali dan kualitasnya luar biasa, kokoh dan kuat, mewah. Ini yang sebagian saja, yang lain-lainnya wow pokoknya kalau dipandang tuh masya Allah. Sepi ya. Melaku atuh aku enak eksersis setiap pagi ini gini melaku enak ya dulu ya. Ya. Wah, restorannya lekas buka. Ya sih sepi. Itu waduh banget pasarnya si anakku guru. Si melaku-melaku menuju ke sana. Orang jalan sendiri ini hati-hati kalau nggak tahu ya. Pokoknya kalau di sini tuh biasanya orang yang apa itu pengantar barang-barang atau orang naik sepeda di sini itu aturannya tuh kalau kami jalan tuh satu arah, jangan sampai belok kemana-mana. Soalnya kalau aturannya di sini nih, kalau kami sudah jalan satu tempat terus tiba-tiba kami apa itu pindah ke arah-arahan, kalau dari belakang ada sepeda atau seperti yang lainnya apa skuter itu pasti kami akan kena langgar, akan accident. Tapi ya seperti itu, sepeda itu kayak gitu karena itu di sini tuh sangat cepat sekali itu dia punya naiknya, karena dia pikirnya yang orang-orang pendatang tuh tahu kayak gitu kan. Kalau kayak seperti saya yang tidak tahu tuh kan pasti kan jalannya kan mencelang-mencelang. Dan karena itu kami dikasih tahu sama apa, sama orang-orang yang di sini kalau jalan satu arah ya satu arah, tapi kalau ingin pindah arahan harus melihat ke belakang dulu, pastikan di belakang itu ada sepeda atau tidak kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba langsung
pindah arahan jalan, wah, ke belakang tiba-tiba ada sepeda, udahlah jadilah eksiden ya, karena dari situ kami harus hati-hati. Intinya sekarang di sini tuh ya sepi seperti ini. Selama wingi berenek sedikit berita sing ngono-ngono kae. Ya tapi alhamdulillah saiki oke, bagus. Ya, kayaknya pasarnya sudah mau nyampe, guys. Tapi kalau mau nyampe, kemungkinan besar pasti akan saya tutup dulu karena ini sudah videonya sudah lama. Nanti saya takut terlalu lama, kasihan yang nonton ya. Kita sampai sini dulu, saya tutup dulu, dan nanti kalau mau makanya saya akan ambil video lagi yang selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Intinya dari sini sudah dekat kok. Ya, oke, saya tutup dulu. Bye.